Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian, yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate ya guys ya. Kabar bahagia hari ini yang diharapkan akhirnya tiba. Amanda Manopo langsung salting ketika lihat Arya Saloka tiba-tiba muncul di BKT untuk memerankan Aldebaran lagi. Penasaran seperti apa? Yuk simak keseruannya berikut ini. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tentunya guys ya. Oke guys, tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Tunggu tanggal mainnya Aldebaran kembali ke Ikatan Cinta. Ini kode Arya Saloka buat Amanda Manopo. Dilansir dari potensibisnis.com, fans dan netizen dibuat geger oleh Arya Saloka yang kembali main kode soal sinetron Ikatan Cinta. Tingkah Arya Saloka ini membuat fans dan netizen makin yakin jika Aldebaran akan kembali. Apalagi di beberapa skena nama Aldebaran kerap disebut-sebut oleh Sal yang berperan sebagai sepupu Aldebaran. Belum lagi Arya Saloka masih terus kepoin sinetron Ikatan Cinta dengan berbagai komentar yang membuat fans dan netizen makin penasaran. Dengan tingkah laku Arya Saloka ini membuat publik menduga jika Arya Saloka akan kembali ke sinetron Ikatan Cinta. Publik seolah tak ingin tahu Aldebaran harus kembali meski sang bintang tengah syuting serial Gadis Kretek bersama Dian Sastro. Seperti diketahui jika proyek terbaru Arya Saloka yang ditayangkan di Netflix dan dengan menggema sejarah masa eman industri tembakau. Jika melihat akun Instagram Sandy Widodo, Arya Saloka masih rajin memberi komentar di kolom komentar yang berbau Ikatan Cinta. Tak ragu Arya Saloka memberikan semangat kepada sutradara yang telah memposting trailer Ikatan Cinta terbaru. Keren, semangat pak, kata Arya Saloka seperti yang tertulis di akun Instagram pribadinya @aryasaloka. Lebih dari itu, Arya Saloka dalam kolom komentarnya memberikan emoji tepuk tangan dan api. Hal itu seperti menggambarkan jika Arya Saloka di dalam kisah Ikatan Cinta memberikan semangat yang membara pada tim produksi Ikatan Cinta. Publik banyak mengira kalau komentar Arya Saloka ini seakan memberikan kode keras pada Amanda Manopo dan pemain lainnya untuk segera kembali ke Ikatan Cinta. Hal itu tidak terlalu membuat penasaran lagi lantaran bukan hanya kode ini yang diberikan Arya Saloka untuk mengisyaratkan akan kembali ke Ikatan Cinta. Beberapa waktu lalu Arya Saloka pun sempat saling berbalas pesan di akun Instagram pribadinya bersama Amanda Manopo. Seakan jadi kode untuk Amanda Manopo, apa yang dilakukan Arya Saloka ini seperti mengisyaratkan akan kembali lagi ke Ikatan Cinta. Publik menilai jika kode yang diisyaratkan Amanda Manopo yang menjadikan pertanda Arya Saloka akan kembali ke Ikatan Cinta. Amanda Manopo awalnya membuat status berisi kalimat semangat ketika menjalankan aktivitas syuting Ikatan Cinta. Tetap semangat, episode kita masih panjang, kata Amanda Manopo. Tak lama kemudian unggahan Amanda Manopo dibahas Arya Saloka agar tetap sabar. Sabarkan lagi, kata Arya Saloka. Apa yang dilakukan Arya Saloka seperti memberikan semangat pada Amanda Manopo agar tetap sabar. Arya Saloka hingga saat ini masih dirindukan fans dan netizen untuk bisa beradu akting kembali bersama sang istri Andin di Ikatan Cinta. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.